Kerangpang adalah sejenis makanan kue khas dari Korea, di mana di Korea makanan ini bisa ditemukan di jajanan jalanan, namun bentuknya sedikit lebih besar. Makanan kerangpang ini bisa kamu temukan di Jakarta, di sebuah mall Central Park. Tersedia beberapa rasa, mulai ada rasa KitKat mix keju, ada smoked beef dengan telur, ada tuna, ada macam-macam deh, kamu bisa pilih. Harga satunya Rp25.000. Di outlet ini kita dapat melihat bagaimana cara membuatnya, mulai dari menumpahkan adonan ke dalam tempayan yang khusus, lalu memberi isi sesuai yang apa kita pesan. Setelah kue jadi matang, maka perlu didinginkan sejenak dengan bantuan kipas angin, lalu dibungkus dan kita bisa bawa pulang. Ya, sekarang ini dia yang tadi saya beli. Kerangpang katanya sebegitu, kata yang jualan namanya. Pernah sih tulisannya dalam versi Indonesia G-Y-E-R-A-N, Gieran. Tapi dibacanya Kerangpang. Ya gitu deh. Tapi kalau mau bahas internasional, Korean egg bread. Di sini tadi udah kita bisa lihat ada rasanya KitKat campur keju, ada beef, ada telur, segala macem. Dan kita coba ya. Ini yang isinya bahasa intip dulu ya. Oh ya, ini keju sama KitKat, buat rasanya gimana ya? Jadi ini si cake-nya ini, kuenya ini rasanya kayak martabak, lalu dikasih keju, lalu dikasih coklatnya KitKat. Jadi ada rasa wafernya, kriuk-kriuk wafernya juga bisa berasa gitu. Tadi kita lihat kan cara memasaknya kan, ada dikasih coklat KitKat di kalau di atasnya lalu ditutup. Ini rasa isinya, wow, ada telurnya, ada daging beefnya. Menurut saya sih rada aneh, tapi ya enak-enak saja sih. Ini kuenya atau kayak rasa martabaknya, ini ada telurnya dan ada daging sapinya. Saya lebih suka yang coklat tadi tuh, yang KitKat. Nih, yang ini isinya ada coklat KitKat sama keju. Tuh. Wafer KitKat.